Jadi sudah sini, iyalah kesini hari ini sudah sampai. Gimana perasaannya? Senang. Tapi bapak banyak bawa pasukan. Hari yang kami sampai dari kemarin, kita mau kosong. Ya. Sampai gimana sudah matematika? Tema, bukan? Kosong, Pak. Oh. Jadi, mau jadi mana nih? Angka 0 itu ya. Kalau kita
Kemudian kalau ke kanan, maka ini angkanya positif. Positif ya. Kemudian nanti ada yang kosong nih. Di sini ada 4. Di sini ada 5. Itu ya. Nah sekarang kira-kira angka yang kosong berapa? 3 ya. 3? Yakin 3. Yakin enggak? Yakin 3? Kenapa harus 3? Oh habis 2, 3. Betul ya? Baik. Berarti setelah 2 ditambah dengan 1, maka angkanya adalah angka 3. Betul ya? Nah, seperti itu. Kalau ke kiri, maka bilangannya adalah negatif. Oke, baik. Di sini berarti ada minus? Betul? Di sini ada, anggaplah kosong. Di sini ada minus 3. Di sini ada minus 4. Sekarang minus berapa itu yang kosong? 2 atau minus 2? Minus 2. Susanti bisa gak? Hai, sorry si... Ya, Susanti. Ngerti gak? Ngerti ya? Baik. Di sini berarti minus? Baik, ini ada yang kosong. 1, 2 titik. Bapak beri tantangan. Kalau di sini angka 2, maka di sini angka berapa? 3. Ayo. 0 ditambah dengan 2, maka langsung 2. Maka terusnya, ini tantangan nih. Kalau tadi kan tambah 1. Ayo. Berapa? Di mana datangnya 4? Berarti setiap kolom ini ditambah dengan angka 2. Ya? Ini kan 0 langsung angka 2. Berarti di antaranya adalah angka 1. Boleh ya? Di sini berarti ada angka 3. Bukan, antaranya di sini seperti sih ada 6. Berarti yang tidak terlihat ada angka 4. Angka 3. Sehingga ada angka 4 ya. Betul, di sini ada angka 2. Kemudian angka 2 ini ditambah lagi nanti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Seperti itu, seperti itu ya. Nah terus kalau yang ini 0, di sini ada minus 2. Berarti di sini minus 1. Minus berapa? 2. Ini kan sudah ada minus 2 nih. Minus 1. Kalau sudah di sini, minus 1 nya di sini. 3. Di sini 2, di sini ada 6. 4. Ayo, betul. Wah, mantap betul nih. Minus 4, 2 ditambah dengan 2. Semuanya ditambah 2. Oke? Ngerti ya? Nanti seperti ini ya. Baik, Bapak tantang lagi. Mana ya? Enak, Kak. Di sini ada angka. Maka di sini angka berapa? Iya tadi macam apa? Dari awal. Di sini ada 0, di sini ada 3, ini berapa? 6. 501, 502 gitu kan? Nah sekarang ini 3. Lompatan ya. Ada yang banyak kan? Nggak ada yang banyak kan? Susah nggak pakai matematika? Sudah terlalu susah ya? Yuk. Silahkan, Mbak. Ada tiga ya? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, sebutkan. 1 kali 3. Oke, yuk. Ayo. 1 kali 3, 3. 3. 3 kali 3 2 9 3 kali 4 12 Betul. Ya. Mana? Coba kita. Ini. 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 Ini.
Mana mana dia? Teguh gue enggak sampainya. Itu kan kotak. Tenang aja dulu. Tamrin yang tadi kan gak ada kegiatan dari dinas perpustakaan, kayak kegiatan apa nih kalau di Gresik? Baik, pertama kali sebelumnya adalah ini seluruh anak-anak kita dari SDN kecil Praran, Kecamatan Tebing Tinggi berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Balangan. Saat mereka ke sana, kami menjanjikan untuk melakukan kunjungan ke SDN SD kecil Praranum untuk menyerahkan buku sebagai bahan baca. Hari ini sudah diambil sebagian buku dan kalau tidak salah kami sudah siapkan ada 100 judul buku untuk menambah koleksi buku di SDN Raranum ini. Dan kita berharap karena mereka ini penuh dengan cita-cita, anak-anak kita ini mereka memanfaatkan buku-buku ini untuk bisa belajar ya, nak ya. Baik, bisa belajar, dan hari ini kami datang dengan perpustakaan keliling juga, walaupun mungkin bukunya harus kami bawa dengan kendaraan untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita yang belajar di sekolah dasar kecil Praranum, Kecamatan Pendidikan. Di sekolah mereka sangat tertantang ya. Tadi belajar apa kita? Matematika. Gimana, senang nggak? Suka dengan matematika? Suka. Suka ya, enggak sulit ya? Enggak. Ah ya, ini adalah tantangan bagi mereka dan insya Allah kita akan melakukan kegiatan ini di beberapa tempat yang lain karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hadir untuk melayani warga masyarakat di Kabupaten Balangan. Pak, mungkin gimana kesannya nih Pak setelah berkunjung ke sini? Baik. Kesan yang pertama, secara medan kami rasa cukup sangat menantang. Kemudian sangat alami, eksotik sekali, indah sekali. Dan ini rasanya kurang afdal kalau berkunjung ke Balangan, kalau belum sempat mengunjungi sekolah dasar kecil Raranum, karena jalannya yang cukup menantang. Kemudian kiri kanan itu tumbuhannya hijau, ya. Betul ya, enak sekali. Kemudian sungainya juga luar biasa jernihnya, airnya, kemudian bebatuan masih banyak, alamnya luar biasa di sini. Oleh karena itu kami sangat senang dan bahkan hari ini kami datang dengan teman-teman yang cukup lumayan banyak ke sini karena di samping kami memberikan semangat untuk anak-anak kita yang sekolah di sini, juga kami ingin menikmati khasanah alam yang ada di Kabupaten Balangan, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi. Raranum memang oke. Okay. Gimana nih? Kesannya suka nggak dikasih buku? Suka. Sebenarnya hobinya apa sih? Membaca. Membaca. Berarti kalau dapat buku, bakal jadi bahan bacaan ya? Udah pernah berkunjung ke perpustakaan berarti? Gimana kesannya sama perpustakaan? Senang. Ya. Ini dapat buku juga senang? Baca buku apa? Trilia. Oh iya. Mau lagi nggak dikunjungin bapaknya? Kalau mau bapaknya. Okay. SDN Raranum berjaya.